darah, Pak. Luncur ke TKP. Siap, 86. Pada saat pengawalan pemain Persija jadi hambatan di kerumunan para penonton. Manit Imran melaporkan untuk rombongan 1 km 149 Mianti. Hambatan tersebut adalah banyaknya para penonton yang menggunakan kendaraan parkir di pinggir tol dan para penonton juga turun. Akhirnya kita para petugas untuk mengamankan, meminggirkan para penonton yang berjalan kaki ataupun yang parkir di pinggir-pinggir tol itu. Pada akhir pertandingan, ada penonton yang melempar ke tengah lapangan. Berdua kedua ke sebelah sana, dari Bandung. Dan juga Persija Jakarta. Seharusnya pelemparan tersebut tidak terjadi. Itu akan mencederai sportivitas yang harusnya dijunjung dalam dunia olahraga. Pada saat di luar, tempat terjadi keributan antara supporter. Pulang. Udah, pulang. Kamu ngapain? Pos utama, sana. Siapa? Hah? Nggak tahu itu, Pak. Saya mau lagi. Tiba-tiba ada salah satu anggota kepolisian yang terkena lemparan batu. Berdarah, Pak. Kemana itu? Dan itu dibawa kemana itu? Kan dari TNI selesai pertandingan ini pulang dari TNI. Nanti Anda masuk, sabar ya. Ya, karena udah full. Tunggu dulu, sabar. Makanya pertandingan kan 8:30. Ini kan selesai, 8:00 nanti selesai ya. Yang punya tiket pasti masuk.
Oke. Ya, kamu ya. Dengerin. Kamu boleh masuk, tapi di trailer dulu di sini. Ya. Oke ya. Yang punya tiket, ya. Oke. Janji ya. Oke. Ya. Kalau kalian nggak mundur, ini nggak bisa dibuka. Mundur dulu. Ya. Ya, yang punya tiket ya. Anak kecil. Yang nggak punya tiket, jangan coba-coba masuk ya. Yang nggak punya tiket, ya jangan dorong-dorong. Tang, helmnya. Tetap diperiksa ya, tasnya tetap diperiksa. Kalau memang mencintai klubnya, Persib Bandung misalnya lah, paling tidak dia sudah punya kesadaran untuk tidak melakukan hal tersebut, karena nanti akan merugikan tim kesayangannya sendiri. Luncur ke TKP. Siap, 86.